rombongan dari Malaysia diterima secara langsung oleh istri Gubernur Kepri, Nurliza Nurdin Basirun, beserta dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Di mana dalam kunjungan kali ini bertujuan guna berkongsi atau join dalam bidang kebudayaan. Kendati demikian, tidak banyak perbedaan kesenian antara Karimun dengan negeri jiran Malaysia. Sebagaimana penampilan para penari Sanggar Aksana membawakan kecerikasan musik Melayu bertemakan Ghazal. Di sela-sela acara kegiatan, Kepala Dojelebu Negeri 9 Malaysia, Amin Jamail mengutarakan bahwa kunjungannya sudah sering ke Karimun. Seperti memenuhi undangan perlombaan menari pada Dangkong Festival Dance beberapa waktu yang lalu. Saya sangat apresiasilah ada mengadakan acara seperti ini, mempererakan silaturahmi antara dua negara. Sememangnya kita satu rumpun, jadi namun ini pertikaikan budaya ini siapa punya. Dengan dilaksanakannya kunjungan lawatannya ke Bumi Berazam dalam rangka pertukaran budaya serumpun antara Indonesia dengan Malaysia, di mana kesenian yang telah ditampilkan oleh Sanggar Tari Cak Lempong Jelabu Negeri 9 Malaysia merupakan bentuk tarian seperti tarian piring yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, yang dibawakan oleh seorang penari yang profesional lengkap dengan iringan musik perkusi. Sehingga hubungan diplomatik antara kedua negara serumpun berlangsung semakin baik. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.